بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla pada petang Selasa ini. Kita ikuti dua kuliah kuliah duha dan kuliah setelah asar sebagai pengganti dua kuliah pada hari Jumat yang akan datang. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi pagi. Sebab Jumat yang akan datang, 25 hari bulan Ustadz tidak ada di Kuala Lumpur. Sedang berada di luar untuk program GASMU. Pelajaran kita pada petang ini adalah sambungan pelajaran syafaat. Kita telah bahas syafaat bahagian pertama yang ringkasannya, syafaat makna asalnya adalah genap, lawan dari witir. Kalau witir itu ganjil, maka syafa' maknanya genap. Mengapa syafa'at disebut syafa'at? Dengan makna genap. Karena di akhirat nanti setiap manusia hidup nafsi-nafsi. Individu-individu. Tiba-tiba ada datang orang untuk menolongnya, dia yang tadinya tunggal seorang diri menjadi berdua. Itu namanya syafaat. Cuma syafaat diterjemahkan dalam bahasa bebas, pertolongan. Seseorang boleh tolong orang lain, tapi dengan dua syarat atau tiga syarat. reda Allah dan izin Allah. Izin Allah kepada orang yang akan memberi syafaat. Reda Allah kepada orang yang akan memberi syafaat. Dan reda Allah kepada orang yang akan menerima syafaat. Kita dah jelaskan perkara ini. Hanya saja syafaat terbagi dua. Ada namanya syafaat batilah. Syafaat yang batil. Syafaat yang salah. Yang salah. Ada satu lagi namanya syafaat saheha, Syafaat yang sahih. Yang sah. Yang akan berlaku di akhirat nanti. Nah, pelajaran kita pada hari ini adalah tentang kekeliruan umat Islam terhadap syafaat. Sungguh banyak umat Islam yang keliru dalam memahami syafaat di akhirat. Dia sanjung habis-habisan seorang ulama dan kononnya mendakwa saya berbuat baik, respek, hormat, sanjung ulama ini supaya mereka nanti boleh beri syafaat di akhirat. Bukan hanya terhadap orang hidup, juga terhadap orang-orang yang telah meninggal dunia. Para wali-wali zaman silam yang tidak tidak lagi wujud di atas muka bumi, mereka mohon syafaat. <tuh> Sebabnya, kadang-kadang dalam doa mereka sebut berkat Syekh Abdul Qadir Jailani, berkat wali Allah Asanusi as Ar-Rifai Al-Badawi. Semuanya itu nama wali-wali Allah yang sudah tidak lagi hidup. Semua itu adalah keliru. Nanti kita akan jelaskan. syafaat yang dibolehkan ada bukan tak ada jadi sekali lagi syafaat terbagi dua ada syafaat batilah syafaat yang batal yang batil yang salah dan yang kedua syafaat sahih. Oleh sebab itu bila ada orang yang mengatakan apalah si Fulan itu, Ustaz Anu itu, tawasul pun tak boleh, syafaat pun tak boleh. <tuh> Keliru. Sebab untuk mengetahui dengan jelas, kita mesti beritahu, hatta dalam bab syirik. Ada syirik besar, ada syirik kecil. <tuh> Hatta ada bab bida'ah, ada bi'ah bida hakikiyah, ada bida'ah idolfiah. Derajatnya tak sama. Walaupun bida'ah itu semuanya sesat, kata Nabi, tapi kesesatan bida'ah itu tak sama. bid'ah orang-orang Kristen umpamanya mengatakan Allah itu ada anak. Sedangkan Allah sebut A'udzubillahi minasyaitonirrajim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Nah, bid'ah ah macam itu namanya bid'ah ah hakikiyah, boleh membawa kufur. Ada pula bid'ah idhafiyah, bid'ah ah tambahan sumbernya ada dari Nabi. Coba tambah sana, tambah sini. Itu bid'ah idhafiyah. Namanya bid'ah ah tambahan. Derajatnya bid'ah ah tambahan tak sama dengan bid'ah hakikiah. Sebagai contoh. Boleh lihat dalam buku Ustaz, ke arah memahami Al-Quran dan Al-Hadis jilid satu, Kalau tak salah pelajaran yang ke-18. Kita jangan lupa pembahasan syafaat ini menyangkut perkara akidah, perkara iman. Kita tak boleh percaya kalau tidak ada dalil. Sesengah umat Islam pada hari ini yang menggunakan orang alim tertentu sebagai perantaraan antara dia dengan Allah dan mendakwa orang alim tersebut boleh menolong atau memberi syafaat di sisi Allah di dalam di akhirat nanti wujud sebagaimana pernah melanda ajaran arqam Kemudian monumen kononnya Syekhul Arkam boleh tolong dibawa kemana-mana gambar Syekh Arkam, Syekh Ashari. Sebabnya jabatan Agama Islam Malaysia Jakim, jabatan Kemajuan Islam Jakim. menghukumkan sesat ajaran ajaran arqam sebagaimana kesesatan juga ajaran syiah yang mengatakan bahwa 12 imam mereka semuanya maksum dari zurat Sayyidina Ali kononnya mereka nanti boleh tolong Orang-orang syiah di akhirat nanti. Sangat-sangat keliru. Hadirin dan hadirat ibadat di dalam Islam. Ibadat dalam Islam. Prinsipnya adalah mubah syaratan. Mubah maknanya direct. Awak berdoa direct kepada Allah salat karena Allah, puasa karena Allah, haji karena Allah, direct. Tak boleh gunakan perantaraan. Oleh sebab itu ketika berdoa kita sebut nama orang-orang tertentu dengan harapan dengan menyebut nama orang-orang saleh tertentu sebelum berdoa atau sambil berdoa kononnya doanya lekas dikabulkan oleh Allah. Tanpa dia sadari, sebenarnya kepahaman seperti itu telah memperkecilkan Allah. Telah memperlekeh Allah. Kononnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengabulkan doanya kalau tidak sebut nama-nama orang tertentu. Salah. Beda halnya bila berdoa kita bersalawat ke atas Nabi. Itu namanya tawasul dengan amal ibadat. Sebab salawat itu adalah doa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila kita bersalawat kepadanya itu adalah ibadat layak mendapat ganjaran daripada Allah. Itu namanya tawasul dengan ibadat. kita tidak pernah sebut ketika berdoa nama Abu Bakar, Omar, Osman, Ali. Padahal keempat-empatnya garanti masuk syurga. Adapun wali-wali yang disebut-sebut tadi, yang pasti mereka bukan mengatasi khulafa'ur Rashidin. Empat khulafa'ur Rashidin ini garanti masuk syurga. Para wali belum tentu masuk syurga. Itu pun Nabi tak pernah sebut. Mesti sebut nama Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Atau menyebut nama-nama Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Adam, No, Ibrahim, Saleh, Hud, Musa, Isa. Tak pernah. Tak pernah disebut atau diajar oleh Nabi dan tak pernah disuruh oleh Nabi. Jadi dari mana datangnya? Semuanya ini karena terlalu banyak gunakan akal. Kononnya, kalau ingin mendapat pertolongan di dunia, supaya dapat bantuan daripada orang-orang tertentu, pemimpin tertentu, karena elok kalau kita kenal dengan orang-orang dekat dengan pemimpin. Yang apabila dia rekmen, pemimpin berkenaan akan kabulkan permintaan kita. Kalaulah itu dijadikan sebagai dalil kebolehan, mendapat syafaat dari orang-orang salih di akhirat nanti sangat salah. Di dunia, barangkali boleh terjadi dengan rekomendasi dari seseorang kawan kita yang kenal dengan pucuk pimpinan. Akhirnya, kita lalu mendapat ini dan itu. Karena dia yang rakmin, tapi di akhirat tidak. Syarat untuk mendapat syafaat adalah izin Allah dan reda Allah. Oleh sebab itu, Ustaz Ulang sekali lagi: proses syafaat di akhirat, A, B, C. A fiha Allah. B pihak Nabi Muhammad. C fiha umat yang berdosa. Jadi C ini sangat perlu pertolongan daripada B. B akan memberi syafaat kepada C yang banyak dosa. Kita. Tapi B tidak boleh tolong C bila B ini tidak dapat izin dari A. Eh ini pihak Allah. Sebagaimana firman Allah dalam ayatul kursi, "Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni." Tak ada seorang pun yang dapat memberi pertolongan atau syafaat di akhirat nanti kecuali dengan izin Allah. A beri izin pada B untuk tolong C. Namun demikian, B tidak boleh tolong C Andai kata C tidak mendapat reda Allah. Reda E. C mesti menjadi orang yang Allah reda. Itu sebabnya B tidak boleh tolong orang kafir. Sebab orang kafir Allah tak reda. Begitu juga B tidak boleh tolong C. Apabila C ini berbuat syirik. Walaupun dia orang Islam. Walaupun dia orang beriman. Tapi buat syirik. Apa sebab B tidak boleh tolong C? Karena orang yang syirik tidak mendapat reda daripada Allah. Begitu lebih kurang gambarannya. Syafaat di akhirat nanti. Hanya saja dari dua syarat tersebut. Yang perlu kita usahakan selagi hayat di kandung badan adalah reda Allah. bukan izin Allah Syarat pertama izin Allah itu adalah otoriti Allah Allah boleh bagi kepada siapa yang dia kehendaki untuk memberinya izin memberi syafa'at kepada si itu urusan Allah Itu otoriti Allah Nabi Muhammad adalah orang yang confirm akan mendapat izin dari Allah untuk menolong umat manusia yang berdosa. Tapi si walaupun umat Nabi Muhammad terhalang dari mendapat syafaat Nabi Muhammad, andai kata si itu sendiri buat syirik dalam hidupnya, di sini betapa perlunya kita belajar buku akidah khasnya bab syafaat. Jadi yang paling mustahak dari dua syarat tadi, atau tiga syarat tadi, yang perlu kita perjuangkan dan usahakan selagi hayat di kandung badan agar layak mendapat syafaat di akhirat, hendaklah jadi insan yang Allah redai. Nabi Muhammad confirm akan dapat izin Allah. Begitu juga nabi-nabi yang lain, para malaikat dan orang-orang beriman, tak mustahil Allah akan izin itu otoriti Allah. Tetapi kita jadi terhalang mendapat syafaat gara-gara kita tidak diredai oleh Allah. Cara untuk mendapat reda Allah senang saja. Taat Allah. Buat suruhan. Jauhi larangan Allah. Allah akan redha. Baik pada ibu bapa, berbuat ihsan pada ibu bapa. Jangan durhaka, jangan meninggi suara, jangan kecilkan hati mak bapa. Sebab Nabi saw bersabda, Ridha Allah ala Ridha walidain. Ridha Allah kepada seseorang sangat tergantung sampai di mana Ridha ibu bapaknya kepadanya dan murka Allah kepada seseorang sangat tergantung sampai di mana murka ibu bapaknya kepadanya. Oleh sebab itu anak-anak yang suka menyakiti hati ibu bapak sehingga ibu bapak tidak reda. Dengan tidak redanya ibu bapak automatically Allah juga tak reda. Itu makna hadis oleh sebab itu, jangan haraplah akan dapat syafaat di akhirat nanti. Kalau kita jadi orang yang Allah murkai, Allah tidak reda. <tuh> Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sekarang kita berpindah kepada jenis-jenis syafaat. Walaupun kita telah belajar, ada syafaat sahihah. ada syafaat batilah. Syafaat sahihah ini pun terbagi dua. Ada namanya syafaat khasa. Yaitu khas syafaat itu diberi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Dan syafaat sahihah yang kedua Selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat memberi syafaat juga malaikat juga nabi-nabi yang lain juga wali-wali Allah juga orang-orang alim selain Nabi Muhammad orang alim malaikat juga boleh memberi syafaat dengan izin Allah Ustaz ulang sekali lagi Syafaat ada yang batilah ada yang sahihah Yang sahihah ini adanya khas untuk nabi saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang kedua syafaat selain nabi Muhammad juga malaikat wali-wali Allah dan orang-orang yang Allah redai Okey. Sekarang kita ingin bahas syafaat khas. Syafaat khusus diberi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia Pak Ustaz? Yaitu ketika orang-orang yang berdosa nanti di padang mahsyar tak kira umat siapapun umat nuh ke umat umat ibrahim ke umat musa umat isa dan umat nabi muhammad yang berdosa sangat mengharapkan supaya mendapat syafaat atau pertolongan semua umat minta syafaat lalu mereka datang kepada nabi nuh minta agar diberi syafaat. Nabi Nuh jawab, minta maaf. Aku tidak dapat memberi syafaat kepada kamu. Oleh sebab itu, pergilah kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga jawab macam itu. Kemudian pergi lagi kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun jawab seperti itu. Seterusnya kepada Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa hanya berkata kepada orang-orang yang berdosa. Apa kata Nabi Isa? Setelah dia sendiri tidak dapat menolong orang-orang yang berdosa. Izhabu ila Muhammad. Hei, manusia yang berdosa. Pergilah kamu jumpa Nabi Muhammad. Abdin gufira lahu ma taqaddama min zambih wa ma ta'akhir. Muhammad adalah seorang hamba yang telah dihapus oleh Allah segala dosanya masa lalu dan masa yang akan datang. Begitu kata Nabi Isa. Akhirnya umat-umat yang berdosa pun mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya mereka mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asalkan mereka tidak melakukan syirik, riwayat ini adalah riwayat yang sahih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan tentang. syafaat khas. Kita berdoa, Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan tersebut. Orang yang layak mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, di antara amalan yang bagus kita amalkan, kata para ulama, Jangan lupa untuk membaca doa setelah selesai azan. Sebab ada hadis sahih, "Siapa yang menjawab suara azan satu demi satu?" Kemudian begitu berakhir, dia baca selawat ke atas Nabi, kemudian diikuti dengan doa, "Allahumma, rahbazi, da'ati tamla." wajib baginya mendapat syafaatku kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya bila azan jangan berbual tapi jawab. Setelah jawab satu demi satu, langsung doa pun jangan. Sebab kata Nabi selawat dulu baru doa. Paling kurang paling kurang selawat pendek. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian Allahumma rabb hadhihi da'ati tammah was salatil qa'im. Nah, paling baik selawat Ibrahimiyah. Sebagaimana selawat yang kita baca pada bahagian akhir daripada tahiyat akhir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai fil alamina innaka Hamidum Majid. baru baca doa. Ganjarannya, fadilatnya, orang tersebut berhak mendapat syafaat Abi Muhammad di akhirat nanti. Okey. Kalau selama ini jawab azan hanya diakhiri dengan doa, nah mula hari ini setelah kita tahu, rupanya kita perlu bersalawat dulu sebelum berdoa setelah habis azan. <tuh> Kata para ulama hadis, ini termasuk dalam bab al jaza min jinsil amal pembalasan setimpal dengan amalan seseorang mengapa orang tersebut layak mendapat pertolongan nabi karena selawat memohon pada Allah agar Allah beri kesejahteraan pada nabi Muhammad itu selawat belum lagi doa ati Muhammad wasilah wal fadilah Berilah Nabi Muhammad tempat yang paling istimewa di dalam syurga, dan bermacam-macam kurnia itu kita minta pada Allah untuk Nabi Muhammad. Sebagai balasan, Nabi Muhammad kelak di akhirat akan bertolong kita. Beri kita syafaat. Yes, hadisnya sahih. Ajaran seperti ini yang sepatutnya kita utamakan. Cakap fadilat sebut dalilnya, ujahnya, derjatnya, riwayat siapa. Bukan hanya sebut lepas-lepas begitu saja. Ingat ya, fadilat sesuatu, dia termasuk perkara gaib. Tak boleh direka-reka. Walau siapapun, kecuali fadilat itu datang daripada Allah sendiri atau daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab baginda maksum. Syafaat khas yang kedua. Kalau tadi syafaat khas hanya nabi seorang saja yang boleh tolong di akhirat nanti. Syafaat khas yang kedua yaitu untuk memasukkan orang-orang ahli syurga ke dalam syurga. Untuk memasukkan ahli syurga ke dalam syurga. Terdapat riwayat yang mengatakan bahwa setelah ahli syurga selamat, meniti siratul mustaqim. Sampai ke destinasi keadaan mereka meniti berbagai-bagai. Ada seperti kilat. Ada seperti kuda yang berlari kencang. Ada seperti angin. Ada seperti orang yang jogging. Sebab orang yang lalu meniti siratul mustaqim sangat tergantung dengan amal mereka ketika di dunia. Insyaallah bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa yang gemar dan suka menghadiri majelis ilmu mereka akan termasuk orang yang mudah dan lancar berjalan di atas surat al mustaqim. Baginda bersabda dalam hadis sahih, Mansalaka tarikan tariqan yaltamisu fihi 'ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang bersungguh-sungguh pergi ke majelis ilmu, ini saya Allah permudahkan baginya jalan ke syurga. Allahumma ja'alna minhum. Cuma setelah mereka sampai ke pintu syurga, bagian akhir al mustaqim, mereka dapati pintu syurga tertutup. Padahal yang meniti ini, terdiri dari para rasul, pintu surga tertutup. Akhirnya semua mereka, termasuk para nabi dan rasul berdoa, Ya Rabb, tolong tunjukkan siapa di antara kami ini yang engkau izinkan untuk membuka pintu surga. Lalu Allah tunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan nabi yang lain. Nabi Muhammad maju, lalu buka pintu, beliau masuk pertama kali dalam syurga, disusuli oleh rasul-rasul dan nabi-nabi yang lain masuk syurga. Ini bagian kedua namanya syafaat khas. Allahu akbar. Istimewanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tersebabnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun beliau diangkat menjadi Rasul sebagai Rasul dan Nabi terakhir, tetapi justru beliau yang mendapat gelaran penghulu semua Nabi dan semua Rasul. Dan ternyata walaupun beliau diangkat sebagai Rasul dan Nabi yang terakhir, ternyata beliau dulu yang akan memasuki surga sebelum rasul-rasul yang lain berdasarkan riwayat ini Ini sebagaimana sabda Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Apa kata Nabi? Ana jannah. Aku adalah orang pertama yang mengetuk pintu surga untuk dibuka. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini baru namanya belajar lengkap dengan hujah lengkap dan dengan dalil, hadisnya pun sahih belaka, baru muncul keyakinan. Bagaimana tidak yakin? Andai kata tak bawa dalil, bawa pun dalil, tak disebut hadisnya, derjatnya sahih ke, hasan ke, daif ke, atau palsu. Belajar agama mesti macam itu. Nah, hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Bahagian terakhir. Untuk bahagian kedua ajaran syafaat ini. Kalau tadi syafaat khasah untuk Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang kedua syafaat amma, syafaat umum. Syafaat umum ini Selain diberi oleh Allah, oleh Nabi Muhammad setelah diizin oleh Allah, tapi juga diberi oleh para malaikat yang telah mendapat izin dari Allah. Diberi juga oleh Nabi-Nabi dan -Nabi Rasul-Rasul yang lain. Atau wali-wali Allah yang telah mendapat izin dari Allah. Itu namanya syafaat ammah. Syafaat umum ialah syafaat yang akan diberikan oleh Rasulullah. dan rasul-rasul yang lain serta para siddiqin, para syuhada, salihin dan para malaikat. Sebagaimana kita sebutkan tadi syaratnya, izin dan reda. Di antara bentuk syafaat umum ini, di antara ya, bukan hanya ini, di antaranya sebagai contoh syafaat untuk orang-orang yang berdosa yang sepatutnya masuk neraka sehingga mereka tidak dimasukkan ke dalam neraka. Sepatutnya masuk neraka, akhirnya tak jadi masuk. Apa sebab? Sebab mendapat syafaat, sama ada dari Nabi Muhammad atau dari nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain atau dari malaikat, satu. Sepatutnya orang itu masuk syurga, maaf, masuk neraka. Tentu saja dia tidak melakukan dosa syirik. Minum arak, berjudi, berzina. Itu bukan syirik. Besar kemungkinan mereka juga dapat pertolongan. Sehingga tak jadi dia azab dalam neraka, tapi masuk dalam syurga. Yang kedua, syafaat kepada orang yang sudah masuk neraka syafaat pada orang yang sudah masuk neraka lalu mereka dikeluarkan dari neraka untuk masuk syurga antara lain pertanyaan sahabat-sahabatnya yang baik dulu di dunia masuk syurga lalu mereka tak jumpa sahabatnya tahu-tahu rupanya masuk neraka karena dosanya lalu temannya yang masuk syurga merayu dan merayu kepada Allah agar kawannya yang masuk syurga itu agar kawannya yang masuk neraka itu dikeluarkan dari neraka dan akhirnya masuk syurga. Di sinilah bapa-bapa dan ibu-ibu betapa perlunya kita berkawan dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik-baik, orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Mereka nanti akan sebut dan cari kita di dalam surga. Yang apabila tidak ketemu, mereka akan minta supaya dicari. Nah, kawannya, kawan baiknya itu, walaupun ketika itu sedang berada di dalam neraka, insya Allah, berdasarkan riwayat ini, orang tersebut boleh tolong dengan izin Allah, dengan izin Allah. Yang penting yang masuk neraka itu tidak melakukan syirik. Sebab semua kita tahu ayat 48 dari surat An-Nisa bahwa Allah tidak akan ampun dosa syirik. Yakni orang yang mati syirik yang dia tak sempat tobat dan Allah akan ampun dosa selain itu bagi orang-orang yang dia kehendaki. dan hadirat rahimakumullah. Sebagian ulama akidah. Sebagian ulama akidah menambah lagi jenis syafaat khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain yang dua tadi. Pertama memberi syafaat kepada semua umat ketika rasul-rasul yang lain tak mampu syafaat khas untuk Nabi, yaitu membuka pintu syurga untuk para rasul dan para Nabi yang lain masuk syurga. Dua syafaat khas Nabi. Para ulama menambah satu lagi. Menambah tiga lagi syafaat khas untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Nabi Muhammad akan memberi syafaat kepada ashabul a'raf. Ashabul a'raf maknanya orang-orang yang apabila ditimbang di padang masyar, amal berat dengan amal baiknya sama berat. Balance. Sehingga mereka tidak masuk syurga, mereka tidak masuk neraka. Dalam Quran kan ada surah namanya Suratul A'raf. Itu nama surah. Sebab dia menceritakan tentang A'raf. A'raf orang yang amal baik dan amal buruknya sama-sama berat. Lalu ashabul A'raf mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka layak masuk syurga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kedua, syafaat khas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat kepada penduduk syurga agar derajatnya dalam syurga menjadi lebih tinggi. Manusia dalam syurga tidak satu derajat. Ada riwayat ini mengatakan 100 derajat. antara satu derajat dengan derajat yang lain bagaikan jarak antara langit dan bumi. Nah, orang yang berada pada derajat yang ke-25 umpamanya berkat syafaat Nabi Muhammad, dia boleh menjadi derajatnya derajat yang ke-50. Makin tinggi, makin hebat nikmat yang dia kecap. dan syafaat khas Nabi Muhammad iaitu memberi syafaat kepada golongan tertentu agar masuk syurga tanpa dihisap. Tanpa dihisap. Allahu Akbar. Setelah mendapat izin daripada Allah, lalu Allah pilih orang-orang tertentu. Akhirnya mereka masuk syurga tanpa dihisap. Allahumma ja'alna minhum. Ustaz kira untuk petang ini cukup sampai di sini dulu pembahasan kita. Ustaz terasa agak penat sebab ada kuliah duha tadi. Cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan insya Allah minggu hadapan kita akan sambung sekali lagi syafaat bahagian ketiga. yaitu bagian yang terakhir. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan tayyibah wa amalan mutakabbalah. Ya Allah, tambahkanlah untuk kami ilmu-ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik-baik lagi halal dan diberkati. Dan terimalah semua amal-amal saleh kami. Rabbana lana walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Dan cucurilah mereka rahmatmu, Ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Rabbana hablana min azwajina, imama. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Oleh sebab itu anugerahkan kepada kami sifat istiqamah. يعني كونسيسا بأتسكب نارا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته